Kalung itu ikatan batin namanya. Hei, jangan main-main dengan kalung itu. Jangan mencoba melawan atau berkhianat. Dia akan menjerat lehermu. Aku tidak percaya. Apa kalian tidak mengenalku? Kenal? Kenapa kalian tidak membiarkan aku masuk? Karena pendekar sudah tidak diterima lagi oleh Gusti Prabu, mengerti? Gusti Prabu tidak terima? Iya. Kalau begitu aku harus memaksa masuk. Sukawiran, kamu sudah tidak diterima di sini. Ayo keluar. Hei, aku kesini untuk menghadap Gusti Prabu Jayadipa. Tidak, tidak bisa. Tangkap dia. Sudah. Laporkan kepada Gusti Prabu. Saya mau menghentikan perkelahian. Baik, kan? Sudah, cukup. Mundur kalian semua. Akiluhur? Sudah, Wirat. Kenapa kamu kemari lagi? Hah? Kenapa saya kesini lagi? Iya. Kenapa kamu kemari lagi, Sudah, Wirat? Saya tidak mengerti dengan pertanyaan seperti itu. Dan kenapa saya tidak diterima lagi di sini? Sudah, Wirat. Gusti Prabu. Rupanya kamu lupa ya, dengan Raja Saputra, Kongso Rupo dan Kongso Rupi. Mereka hampir mengubur kami hidup-hidup di penjara bawah tanah. Raja Saputra, Kongso Rupo, Kongso Rupi, siapa mereka, Gusti Prabu? Mereka melawan aku dan keluargaku karena kamu sudah wirat. Kami nyaris dibunuh. Kalau saja Prabu Angling Dharma tidak menolong kami. Oh, tidak. Tidak, Gusti Prabu. Saya tidak melakukan itu. Dan saya tidak mengenal nama-nama yang Gusti sebutkan tadi. Kamu pengkhianat, Sudah Wirat. Saya pengkhianat? Iya, pengkhianat. Saya tidak akan pernah berkhianat. Gusti Prabu, mohon diingat, saya pernah menyelamatkan keluarga Gusti dengan tanpa pamrih, tanpa imbalan.
Masih ingatkah kalian? Saya pernah menyelamatkan keluarga Gusti Prabu dari pembuangan. Sekarang ini, dengan niat baik, saya ingin mengabdikan diri pada Gusti Prabu. Gusti yang pernah saya agungkan. Baik, kalau memang saya sudah tidak diterima, saya sudah tidak dikehendaki, saya akan pergi. Tapi tolong, jangan pernah sebut saya pengkhianat. Jangan khawatir, Sudarwira. Aku yang akan menerimamu. Ya, aku harus mengejarnya sebelum jauh. Apa saya tidak salah bicara dengan Sudarwira? Kelihatannya dia pergi dan merasa tidak bersalah. Sudahlah. Biarkan saja dia begitu. Yang jelas, kita harus berpegang pada kenyataan yang kita lihat. Sudarwirat, tunggu. Turun sebentar. Ada apa, Wirat? Tunggu, Sudarwirat. Tunggu. Pergi. Tunggu, Sudarwirat. Tunggu. Tunggu. Kita harus bicara, Sudarwirat. Sudarwirat. Kita harus bicara. Kembalilah, Wirat. Wirat, saya sudah tidak dibutuhkan di sini. Untuk apa kita bicara? Saya dianggap seperti sampah. Yang tidak menghendaki adalah Romo Prabu dan para sesepuh itu. Tapi saya tidak. Justru saya ingin dekat denganmu, Sudarwirat. Turunlah. Mari kita bicara. Turunlah. Terima kasih, Sudarwirat. Mari kita bicara dari hati ke hati. Karena Pangeran masih percaya pada saya, masih mengharap kerjasama dengan saya, maka tidak ada salahnya kalau saya menerima tawaran Pangeran. Terima kasih. Tapi tolong katakan kepada saya, kenapa Gusti Prabu Jayadipa, para sepuh dan Pangeran memusuhi saya dan menganggap saya sebagai pengkhianat? Kelihatannya Sudarwira tidak ingat dengan Raja Satputra yang mau menghancurkan sawah itu. Kenapa, Pangeran? Tidak. Aku tidak akan mengingatkan peristiwa itu kalau memang Sudarwira tidak ingat. Tolong katakan, kenapa? Jadi pendekar benar-benar tidak tahu apa sebabnya? Tidak. Kalau sampean tidak tahu, apalagi saya. Tapi ini menyakitkan. Sakit hati itu akan hilang kalau saya bisa merebut tahta dan sampean jadi tangan kanan saya. Tangan kanan? Hari ini ada dua hal penting yang akan diberikan oleh sesembahan Raja Siluman Grenda Seba kepada kita. Satu, pakaian kebesaran dan topeng Malih Rupo padaku. Dan yang kedua, sebuah patung Grenda Seba yang harus kita sembah dan dikeramatkan. Baik! Kini perhatikan, pakaian kebesaran
dan topeng Malih Rupo yang akan melekat pada diriku. Anak-anakku, dengan kekuatan gaib Grenaseba, patung sesembahan itu akan muncul di hadapan kita. Itulah anak-anakku, sosok Grenaseba yang harus kita sembah. Denang Sagita, Genca Rupa, Rupa Genca, ikut aku. Tidak bisa. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Ikut saja aku. Yang itu di suara hatimu. Sang Grenaseba marah nanti.
enggak istirahat dulu? Aku sudah capek ini. Aduh, boyaku sudah enggak kuat. Ayo, sana, sana, sana. Ayo, 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 ayo. Kakak, tunggu. Apakah kita akan terus berjalan? Iya, sampai kita bertemu dengan Gusti Prabu Angling Dharma. Tapi bagaimana kita bisa bertemu kalau kita tidak tahu persis di mana Sang Prabu berada? Makanya pulang dulu. Aku sudah capek. Kangen sama Woromondi. Oh, jadi kamu sudah capek, Ngoh. Lalu kamu kangen sama Woromondi. Ya sudahlah, kalau begitu kamu pulang saja. Sendiri? Iya sendiri, masa harus diantar? Jadi? Jadi kamu ya harus ikut. Iya, iya, katanya kamu menjadi pendekar. Nah, jadi pendekar capek, kerjanya cuma keliling, keliling terus, keliling, keliling, keliling. Itu kan, makanya jangan suka meledek pendekar. Iya, pendekar dilawan. Bukannya dikasihani malah diejek. Aduh, boyo. Sudah, ayo cepat. Ayo kita jalan. Iya, ayo. Terimalah sembah kami, Gerenda Seba. Terimalah sembah kami, Gerenda Seba. Terimalah sembah kami, Gerenda Seba. Sembah kami, Gerenda Seba. Apa yang harus kami lakukan? Sangkang Baplang, sampai hari ini kamu belum melaksanakan dendam kesemanmu. Kenapa tidak segera kamu atur langkah untuk memerangi Mahwapata? Kenapa tidak segera kamu lampiaskan dendam kesemanmu pada Angin Dharma? Kamu sudah cukup kuat, Sangkang Baplang. Kamu sudah punya pengikut dan penganut. Jangan buang waktu. Sembah kami, Gerenda Seba. Sembah kami, Gerenda Seba. Sembah kami, Gerenda Seba. Kalian bertiga harus adu tanding dulu. Siapa yang lebih unggul di antara kalian, dialah yang akan berangkat ke Mahwapati. Ini kesempatanku untuk lepas. Baik, Guru. Bagus. Danang Sagita, kamu siap? Saya siap, Guru. Lakukan. Baik, Guru. Berhenti. Tidak bisa dipungkiri lagi, Danang Sagita lah
yang akan berangkat ke Malwapati. Terima kasih, Guru. Bagaimana ini? Jangan khawatir, Pak. Segala kerusakan nanti saya yang akan bayar. Saya heran. Kasih minum. Ya. Akhir-akhir ini sering muncul orang tak dikenal dan bikin ribut di sini. Padahal sebelumnya tak pernah terjadi. Iya, Pak. Menurut yang saya tahu, Malwapati itu tenang, aman, dan damai, Pak. Tadinya begitu, tapi ya... Malwapati sedang panas kan, Pak? Yang jelas, Gusti Prabu sedang tidak ada. Tidak ada? Kan sudah lama. Ya, semenjak Gusti Dewi Sekarwangi diculik penyihir. Penyihir? Diculik penyihir? Ya, biasalah yang namanya orang baik itu ada saja godaan. Orang baik yang banyak musuhnya, ya Gusti Prabu Angling Dharma ini. Pak, jadi kalau kami mau menghadap Gusti Prabu, sepertinya tidak mungkin. Kan ada Gusti Batik Madrim. Oh. Jadi, Kisanak berdua akan ke Malwapati. Iya, Kisanak? Iya, saya juga akan ke Malwapati. Mau menghadap Gusti Prabu? Mungkin tidak. Sebab yang akan saya temui itu Kilmu Aji, guru saya. Saya Danang Sagita. Saya Pandu Seta, dan ini Kalena Tantri. Mari. Mari. Oh iya, Pak. Ini untuk sekedar ganti ruginya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, pendekar. Lembu Aji. Dia mencari Lembu Aji. Betul, Gusti. Yang mencari Lembu Aji bawa padaku. Tapi yang mau menghadap Gusti Patih Batik Madrim, hadapkan langsung padanya. Sendika dawuh, Gusti. Apa? Kalian mau menjadi prajurit Malwapati? Iya, Gusti Patih. Saya ingin mengikuti jejak Kakang Suliwa, Gusti. Mengabdi kepada Prabu Angling Dharma. Ya. Niat baik kalian jelas bisa diterima. Tetapi untuk menjadi prajurit Malwapati, bagaimanapun juga
kalian harus menghadapi sebuah ujian. Ingat, nanti kalian bukan sekedar menjadi seorang prajurit biasa. Akan disesuaikan dengan kemampuan dan pengalaman kalian. Jelas kalian akan menjadi pandega atau pimpinan pasukan. Kalian adalah calon senopati-senopati agul yang harus diuji kesetiaan dan kemampuannya. Kami sanggup menjalani semua ujian yang harus kami lakukan, Gusti. Saya Danang Sagita, murid Kinasi Ki Lembu Aji. Ada kabar penting yang harus saya sampaikan kepada beliau. Ki Lembu Aji tidak ada di sini dan mungkin tidak bisa ditemui. Sampaikan saja pada saya. Sayalah yang akan menyampaikan pada gurumu itu. Mohon maaf, Gusti. Saya tidak dapat menyampaikan berita ini pada siapapun, kecuali kepada beliau pribadi. Kamu tidak percaya pada niat baikku? Saya percaya, Gusti. Tapi kabar yang sangat pribadi harus saya sampaikan langsung. Ada hubungannya dengan Sengkang Baplang? Maaf, saya tetap tidak mau bicara. Saya harus menemui guru saya dulu. Pengawal, tangkap orang ini. Ini pasti mata-mata Sengkang Baplang. Cepat! Ada perkelahian di sana. Jangan-jangan Danang Sagita. Danang Sagita? Iya, Gusti. Iya, tadi kami bersama-sama. Tapi kenapa dia dibawa ke tempat yang lain? Siapa itu Danang Sagita? Katanya murid Ki Lembu Aji, Gusti. Oh, iya. Ayo, kita sana. Ayo. Cukup terampil juga anak muda ini. Siapkan panah. Lepaskan panah. Kenapa? Kenapa Nanda Patih melindunginya? Danang Sagita adalah murid Kinasi Ki Lembu Aji. Jadi saya kira salah alamat kalau dia harus menemui Paman Singa Maruta. Sayalah yang akan membawa dia ke gurunya. Tapi Nanda Patih, saya takut dia menjadi mata-mata Sengkang Baplang. Yang bisa menentukan hanyalah Ki Lembu Aji. Masih setiakah ia pada gurunya? Atau dia sama sekali sudah berubah? Ayo kitaku. Gusti Patih, kalung apa itu Danang Sagita? Ini kalung apa? Ini
Kalung apa, Danang Sagita? Ini kalung dari Sengkang Baplang, Guru. Kalung ikatan batin namanya. Kalung pengendali. Saya tidak mungkin lepas dari Sengkang Baplang. Kalau kalung ini tetap kalung di leher saya, Bu. Tenang. Pengkhianat. Kamu sudah lepas dari Sengkang Baplang, Danang Sagita. Iya, Gusti. Kalau boleh saya tahu, tugas apa yang telah diberikan sehingga kamu datang ke Malopati? Sengkang Baplang menugaskan saya sebagai mata-mata, termasuk mengetahui kekuatan Malwapati dan keberadaan Gusti Prabu Angling Dharma, juga keadaan Gusti Pati sendiri. Jadi kamu terpaksa melakukan tugas itu? Saya pura-pura mau, dan bahkan saya berusaha keras untuk mendapatkan tugas ini agar saya bisa lepas darinya. Tapi kalau saya tidak bisa lepas darinya, tetap saya akan membuka rencana ini kepada Gusti Pati atau Sang Prabu melalui Ki Lembu Aji. Itulah sebabnya saya berusaha untuk menemui Ki Lembu Aji. Tapi kenapa kamu tidak langsung menghadap ke Gusti Pati, malah menghadap ke Singa Maruta? Iya, kenapa? Saya tidak tahu pasti, Guru. Penjagaan Jerola yang membawa saya menghadap Gusti Singa Maruta, dan itulah sebabnya saya dipisahkan dari Pandu Seta dan Kaliana Tantri. Jadi itu yang terjadi? Iya, betul, Gusti. Kurang ajar. Berani-beraninya dia bicara begitu. Danang Sagita, untuk sementara kamu boleh tinggal di sini bersama dengan Ki Lembu Aji. Terima kasih. Tapi nanti kalau ada apa-apa, kamu akan saya panggil. Ya? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Dharma dan Dewi Sekarwangi tidak aku temukan, aku akan kembali dan menghancurkan
kalian semua. Ada apa, Bopo? Nyi Jantur. Ada apa dengan Nyi Jantur, Bopo? Dia mengancam. Mengancam? Ya, kalau sampai ia tidak bisa menemukan Angling Dharma dan Dewi Sekarwangi, ia akan kembali dan menghancurkan kita. Dan dia akan tahu kalau aku sudah lepas dari rantainya, Bopo. Bahadur. Bahadurlah yang melepas rantai itu. Kenapa? Kenapa dengan Bahadur? Kita adu dia. Kita adu dia dengan Nyi Jantur. Kenapa tiba-tiba Bopo berpikir seperti itu? Entahlah. Tapi kelihatannya inilah jalan terbaik yang harus kita ambil. Untuk sementara, bersikaplah lunak pada mereka. Kasmalah. Saya jijik dengan orang yang bernama Kasmalah. Kasmalah. Guru, yang bilang jijik itu kan mulutnya, tapi hatinya. Hatinya siapa tahu, Kasmalah? Tidak mau, Guru, tidak. Saya tetap tidak berani dekat-dekat genderawani itu, Guru. Kena semprot, bisa rontok rambut saya nanti. Ya sudah. Kalau kamu tidak mau, nanti aku loh yang akan merayunya. Guru, kenapa harus tentang genderawani terus? Apa guru telah lupa dengan Angling Dharma yang telah mencelakakan kita? Yang telah membuang kita ke langit tanpa bintang? Angling Dharma dan penjara langitnya tetap melekat dalam benakku. Kita akan mengadakan perhitungan dengannya. Tapi kita tidak boleh gegabah, Kasmalah. Kita harus bersiasat. Itulah, Guru. Siasat itulah yang saya tunggu-tunggu. Orang ini, Soca Cendawa dan Genderawani, juga punya dendam pada Angling Dharma. Mereka pernah menyandra Dewi Sekarwangi. Ini tidak main-main. Aku yakin, kalau kita bisa bekerja sama dengan mereka, maka dengan mudah bisa kita berdaya kepada itu. Jadi, mau tidak mau, kita harus bersikap lunak pada mereka. Oh. Jadi? Ya, perbaikan saja. Bersahabat. Jalan untuk membalas dendam akan terbuka. Iya, saya mengerti, Guru. Saya mengerti. Saya akan mencoba mendekatinya lagi. Ya, aja. Tapi kapan ya metik bunganya lagi? Kasmalah, kamu ya tidak harus pas memetik bunga. Iya, guru. Thank you.
Boleh aku bertanya? Ampun Tuhan, jangan. Jangan, jangan. Kisana tahu jalan ke arah Padepokan Karangkitri? Padepokan Karangkitri? Iya. Padepokan itu sudah berubah nama menjadi Padepokan Sengkang Baplang. Iya, iya. Sengkang Baplang. Jadi ke arah mana? Ke sana, Den. Lurus, lalu belok kiri lagi. Sampai. Iya. Terima kasih. Cari perkara orang itu. Iya. Mungkin ini yang dimaksud Padepokan Sengkang Baplang. Kedatangan saya ingin bertemu dengan pimpinan kalian. Melihat penampilannya, sepertinya dia musuh kita. Benar juga. Tangkap! Ayo! Katakan, aku Singa Maruta dari Malwapati. Iya, iya Tuan. Singa Maruta dari Malwapati? Saya Singa Maruta dari Malwapati. Saya membawa berita tentang pengkhianatan mata-matamu Danang Sakita. Dan yang lebih penting, tentang keinginanku untuk bergabung dengan Kisana. Apa bisa kupercaya ini? Jauh-jauh saya kesini buat apa? Kalau bukan niat untuk bergabung. Baik, kita bicara lebih lanjut. Silakan duduk. Silakan. Terima kasih di sana. Kalung ikatan batin yang lepas dari Danang Sagita telah kembali ke tangan saya. Tapi tidak apa saya kehilangan dia. Kalau setelah ini saya mendapat sahabat baru yang lebih bisa dipercaya. Pasti. Dan saya ucapkan terima kasih kalau seandainya saya mendapat keterangan yang akan Kisanak berikan pada saya tentang rahasia kekuatan Malwapati. Pasti. Saya harap kita bisa menjadi sekutu yang benar-benar saling menguntungkan. Pasti. Ada Gusti Patih, Gusti. Gusti Patih? Iya. Bawa kuda ini ke kandang. Mau apa dia?
Selamat malam, Paman Singamaruta. Nandapati. Iya, Paman. Kenapa di situ? Begitukah cara Nandapati bertemu? Ah, sudah lama kita tidak ketemu. Dan kenapa Paman tidak datang dalam acara pasuanan? Dan ketika utusan saya suruh menyusul, Paman tidak ada di rumah. Saya tidak akan ke pasuanan kalau saya anggap tidak penting. Itu sudah kebiasaan saya. Iya. Pergi dalam beberapa hari, pulang malam dalam keadaan capek. Pasti Paman punya alasan tersendiri untuk itu, bukan? Nanda Madrim, saya tidak suka dicurigai. Paman! Ada apa? Mohon maaf, Gusti Patih. Ya? Prajurit Kepatihan menyusul, ingin bertemu dengan Gusti Patih. Iya, suruh dia menghadap. Baik, Gusti. Ada siluman di Kepatihan? Iya, Gusti. Siluman itu mengganggu Gusti Ayu Gandawati. Kurang ajar. Ayo, kita ke sana. Dinda? Kanda? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Kanda. Baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Sekarang ceritakan apa yang telah terjadi. Kanda, yang baru saja datang tidak seperti yang dulu pernah datang. Maksud Dinda? Dia bukan elang emas atau manusia kelelawar, Kanda. Iya. Wujudnya seperti apa? Siluman besar dan menakutkan, tanpa tubuh dan tanpa kaki. Benda-benda kembali utuh, termasuk pintu itu. Dan Dinda tidak tahu siluman apa yang datang. Tapi kalau melihat gambaran yang Dinda ceritakan, ini pasti ada hubungannya dengan Sengkang Baplang. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Saya bisa bayangkan bagaimana istri Batik Madrim ketakutan dan Kepatihan goncang dengan kehadiran Guru. Batik Madrim. Ini baru permulaan Batik Madrim. Anggaplah ini sebagai pemanasan. Kalau sosok siluman seperti itu yang muncul, sudah bisa dipastikan
Siluman itu adalah siluman Grenda Seba yang sekarang menjadi sesembahan Sekang Baplan dan penganutnya. Kalau begitu gawat. Mereka akan benar-benar menyerang Mawapati. Kelihatannya mereka sudah tahu kalau Dinda Prabu Angling Dharma dan Dinda Sekarwangi tidak ada. Kenapa Gusti Patih berkata begitu? Buktinya, kepatihan diganggu. Tapi siapa mata-mata yang berhasil masuk ke Mawapati? Nah, itulah yang harus kita cari. Siapa kalian? Bawa kami ke gurumu. Kami mau bertemu dengannya. Jawab dulu pertanyaanku, baru bicara tentang guruku. Kamu pikir aku tidak tahu di mana gurumu berada? Hah? Tunggu. Jadi kamu mau mencobaku? Apa maumu? Hentikan! Kenapa jadi begini? Tunggu! Siapa mereka? Mereka ingin bertemu guru, tapi mereka tidak mau mengaku siapa mereka dan dari mana asalnya. Siapa kalian? Kami ingin bersahabat. Oh, bertopeng dan membuat keributan. Itukah awal persahabatan? Buka itu. Surat dari junjungan kami. Pendekar muda, saya beri waktu dalam 5 hari. Bergabunglah denganku. Kalau tidak, Gunung Kencana akan kuhancurkan. Sengkang Baplang. Inikah yang kalian sebut persahabatan? Itulah gaya junjungan kami, Sengkang Baplang. Kalian lihat, aku tidak pernah menerima surat ini. Terserah. Sampean sudah tahu apa isinya. Percuma saja. Selamat tinggal. Aku tidak tahu siapa Sengkang Baplang itu. Tapi kita harus waspada. 5 hari lagi, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Iya, saya juga merasakan itu. Kita anggap masalah pria mitra dan Gunung Kencana selesai. Kita beralih ke padepokan lain. Loh, mohon maaf guru. Kenapa guru masih harus mencari pendekar lain? Bukankah dengan kekuatan guru sendiri dan sesembahan kita Grenda Seba, kita mampu mengalahkan siapapun juga? Benar guru, saya juga tidak habis mengerti. Dengar, kalau kita butuh penganut untuk menunjukkan bahwa kita kuat, kita harus bisa menundukkan pendekar-pendekar yang kuat. Pria Mitra dan Padmasari cukup terkenal di rimba persilatan. Apa kata orang nanti kalau kenyataannya mereka berada dalam kekuatan kita? Iya,
orang-orang akan menjadi lebih segan kepada kita, Guru. Itulah yang kita perlukan. Lalu, apa tugas kami sesudah ini, Guru? Ada sepasang nama lagi yang harus kalian cari. Siapa, Guru? Sudawirat dan Lokahita. Oh, saya dengar mereka tinggal dengan seseorang yang bernama Uyut Sawega. Cari mereka. Sampaikan tawaranku kepada mereka. Kalau mereka menolak, aku yang akan bertindak. Bongo? Bongo? Bongo mau kemana? Bongo, pelan-pelan. Sini tuan, sini. Ada apa ngom? Tuh lihat tuh. Ada apa? Cepat sini, cepat toh. Nih lihat tuh, tuh lihat tuh. Dewi Sekarwangi, ngoh. Iya, benar, tuan. Maaf. Waduh. Jadi bagaimana ini? Maaf, Bongo. Apa berarti Gusti Ayu Dewi Sekarwangi berada di dasar sendang ini, ya? Bayangan tadi pantulan dari sana ya. Kok sama ya? Ada pelanginya. Loh, kamu juga melihat pelangi itu, Ngoh? Iya. Kalau ragu, lebih baik kita panggilnya Jantur saja. Iya, iya. Loh, kenapa? Takut kalau semua yang kita lihat ini cuma tipuan sihir. Kalau sampai sore hari ini Prabu Angling Dharma atau Dewi Sekarwangi tidak aku temukan, Gendrawani akan kuhancurkan habis-habisan. Soca cendawa. Soca cendawa. Soca cendawa. Soca cendawa. Iya, Guru, iya. Kalau sampai sore hari ini aku tidak menemukan Prabu Angling Dharma dan Dewi Sekarwangi, sesuai dengan janji, aku akan datang lagi dan
ngobrak-abrik di rumah kalian. Akan kuhajar habis-habisan anakku, Gendrawani. Iya, Guru. Iya, tapi... Jangan khawatir, Soca Cendawa. Suruh dia datang. Aku dan guruku Bahadur yang akan menghadapinya. Hei, aku seperti mendengar suara orang lain. Siapa itu? Tidak, Guru. Tidak ada siapa-siapa. Kamu bohong. Tidak, Ji. Saya tidak bohong. Hei, kenapa takut, ha? Bilang padanya, kedatangannya sudah sangat kita tunggu. Kurang ajar. Siapa orang yang berada di belakang Soca Cendawa itu, ha? Beraninya dia main-main dengan aku, ha? Baik. Akan kulihat siapa yang berada di belakangnya itu. Gambarnya kelihatan kabur sekali. Kurang ajar. Ternyata mereka penyihir juga. Loh, kenapa tidak ada tanda-tanda kalau Nyi Jantur mendengar panggilanku ya? Kok bisa begini? Di mana dia? Tenang, Kakang. Coba ulangi sekali lagi. Iya, iya, iya. Coba sekarang kita panggil bersama-sama. Iya. Nyi Jantur! Nyi Jantur! Jantur! Iya, apa-apaan sih kamu? Soca Cendawa! Dengarkan aku! Kurang ajar! Berani-beraninya dia tidak menjawab aku! Ayo. Nyi Jantur! Soca Cendawa! Kami menemukan Dewi Sekarwangi, Nyi. Kami menemukan bayangan Dewi Sekarwangi di Sendang. Hah? Di Sendang? Iya, Nyi. Sendang Toya Dandaka. Iya, 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 iya. Aku tahu itu. Aku akan ke sana. Tur menghilang. Itu tandanya ia mulai berpikir, mulai berhitung bahwa ada kekuatan yang lebih besar di belakangmu. Jangan khawatir, ha? Nyi Janturmu tidak akan berani lagi sembarangan denganmu dan dengan anakmu Ratu Gendrawani. Terima kasih, Bahadur. Oh, aca. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Gendrawani. Iya, Bopo. Jadi kalian sudah baikan? Aca. Demi Bopo, apa boleh buat? Ada apa, Guru? Sudah, tenang saja. Nah, Nyi, bayangan kejadian itu ada di sini, Nyi. Tapi tempat kejadiannya sama seperti yang di sana itu. Nah, pelangi itu tandanya, Nyi.
Coba-coba, kulihat dulu. Kalau memang benar apa yang kulihat, pelangi di depan sana itu adalah pintu gerbang ke kedaton Megapura. Kedaton Megapura? Iya. Apa itu, Nyi? Iya, kedatonnya Ratu Purasari. Berarti sudah terjawab bahwa yang bisa membebaskan Dewi Sekarwangi dari Bukit Meranggas adalah Ratu Purasari. Ya. Tapi Ratu Purasari itu siapa, Nyi? Ya, bisa dibilang ratunya para ratu. Berarti Ratu Purasari telah menolong Dewi Sekarwangi, ya, Nyi? Iya. Tapi kenapa dalam penglihatan saya tadi Gusti Ayu Dewi Sekarwangi lari dan tidak ingin pulang? Itulah yang harus kita selidiki. Aku akan mencoba masuk ke Megapura untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. Nyi, saya boleh ikut tidak, Nyi? Tidak mungkin. Laki-laki tidak boleh masuk ke sana. Kecuali dia itu keturunan atau kesayangan dewa. Ya? Tunggu saja di sini sampai aku kembali. Dan Tempungun Jambe, apa kalian tahu perkembangan apa yang kira-kira terjadi dengan putra saya? Saya rasa keris pusaka Saupitu yang menyebabkan Pangeran Indrasara makin balelu, Gusti Prabu. Saya setuju dengan pendapat Akilur. Setuju sekali. Iya, kalian benar. Kalian tidak salah. Memang keris pusaka yang menyebabkan Indrasara semakin jauh dari kita. Tapi apa yang diharapkan dari keris pusaka? Sedangkan berdiri tegak saja dia masih belum mampu. Romo, kelihatannya ia akan menggunakan Sudawirat sebagai dukungan kekuatannya. Sudawirat? Ya. Kamu bawa-bawa Sudawirat ke persoalan kakakmu? Maaf, Romo. Terpaksa. Terpaksa? Terpaksa bagaimana? Romo, mohon diketahui, sejak Sudawirat pamit dari hadapan Romo, sebenarnya dia tidak pernah pergi, Romo. Dia tidak pernah pergi? Iya. Tidak pernah pergi bagaimana? Mohon jelaskan. Apa ini ada hubungannya dengan Pangeran Indrasara yang balelo? Akiluhur, ada gubuk kecil di batas kota. Di sanalah Sudawirat dan Indrasara sering bertemu. Pangeran tahu apa yang mereka bicarakan? Tidak tahu pasti. Tetapi gejala yang bisa dibaca adalah perebutan kekuasaan. Tidak. Aku tidak berharap Indrasara berpikir secepat itu. Masa belum apa-apa sudah bicara tentang perebutan kekuasaan? Kita baru saja lepas dari Mahesa Tunggal. Haruskah kita dirongrong oleh putraku sendiri? Baik. Sekarang pusatkan pikiran kalian pada Pria Mitra di padepokan Gunung Kencana. Ingat,
Besok sudah hari kelima. Kalau mereka menolak kerjasama dengan kita, kalian harus menyerang mereka. Baik, Guru. Itu pasti kami laksanakan. Bagaimana? Langsung menyerang atau kita temui dulu Pria Mitra dan Matmasari? Ah, untuk apa menemui mereka? Langsung saja kita serang. Baik, ayo kita mulai. Kalian semua siap? Siap, siap. Mereka kembali kuno. Mereka orang-orangnya sedang bablas. Kelihatannya sedang bablas membuktikan ancamannya. Apa perbuatan? Bagaimanapun juga, kita harus melawannya. Waktu yang saya berikan sudah habis. Aku harus menentukan sikap. Kau, Padmasari dan murid-muridmu harus menjadi pengikutku. Tidak. Kami tidak akan menjadi pengikutmu. Itu korban lagi. Ah!
Apa yang kamu kehendaki dari kami? Aku ingin kalian menjadi hamba-hamba setiaku. Ha 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 ha